Ratusan karyawan pabrik di Jalan Angkrong, Parung Kuda, Bogor dilarikan ke rumah sakit terdekat dan puskesmas karena diduga keracunan makanan. Tiga dari ratusan korban keracunan makanan itu kondisinya kritis. Sebanyak 111 orang buruh pabrik PT Royal Puspita terpaksa dilarikan ke rumah sakit Alta Medika dan puskesmas Parung Kuda setelah mengalami keracunan massal. Korban langsung mendapatkan penanganan medis. Tiga di antaranya terpaksa harus menjalani perawatan untuk menunggu pemulihan, sedangkan sisanya diperbolehkan pulang. Peristiwa keracunan terjadi saat jam istirahat kerja, di mana seluruh buruh pabrik istirahat makan siang. Tiba-tiba mereka mengeluh pusing, mual, dan muntah. Polisi pun telah mengambil sampel makanan dan muntahan korban untuk diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Hingga malam kemarin, polisi masih menyelidiki peristiwa keracunan itu. Dugaan sementara keracunan terjadi akibat mengkonsumsi jajanan di sekitar pabrik. Ayam. Di gimana itu? Ayam apa? Ayam kecap. Itu dari mana makanannya? Ya, stepering kemana? Itu dari samping depan. Jadi pas masuk langsung terapi cairan aja supaya menetralisir katanya tuh keracunan katanya pas datang itu aja. Keluhannya apa aja? Keluhannya sih mual muntah sama diare aja. Diarenya banyak sekali. Dan memang itu gejala keracunan? Ya, itu memang itu gejala keracunan. Hasil dugaan sementara kami udah mengambil sampel daripada warung yang dibeli oleh para karyawan tersebut untuk diuji lab. Nah, kebetulan sekarang sampel tersebut sudah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.